Asik mencari ikan, warga menemukan anak buaya di aliran sungai irigasi. Ya, anak buaya langsung diserahkan ke BKSDA Madiun, Jawa Timur. Anak buaya ini ditemukan di aliran sungai irigasi Desa Bibri, Kecamatan Jiwan, Madiun, Jawa Timur. Buaya ini ditemukan oleh warga yang tengah mencari ikan di aliran sungai. Pegawai BKSDA Wilayah 1 Madiun menduga reptil yang ditemukan adalah buaya muara. Untuk mengetahui asal-usul buaya, tim BKSDA dan perangkat desa setempat menyisiri aliran sungai irigasi. Hari ini kegiatannya dilakukan penyisiran, pemantauan, apakah memang betul-betul buaya itu habitatnya ada di sini, apakah itu buaya lepasan dari warga yang mungkin ketakutan atau dan lain-lain. Kalau sebelumnya sudah pernah Pak ditemukan binatang seperti ini? Selama ini nggak pernah. Yang kita herankan juga ini selama ini nggak pernah ditemukan. Bahkan sejak kecil saya nggak pernah menemukan buaya di situ. Kendati belum diketahui asal-usul anak buaya, warga diimbau berhati-hati saat beraktivitas di aliran sungai. Saat ini, anak buaya yang ditemukan sudah diserahkan ke Balai Besar KSDA Jawa Timur. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur.